Halo sahabat hobi makan, kembali lagi dengan Bang Evan dan Mami Tiwi. Kalau kalian senang dengan channel ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Jadi kita di jalan, ini di jalan Danau Sentarum, seperti biasa mencari pedagang kecil, bapak-bapak atau ibu-ibu yang berjualan di sore hari. Seperti biasa, di sebelah Bang Evan ada Mami Tiwi. Nih, senyum-senyum nih. Kita baru pulang ke Pontianak ya dengan Mami Tiwi nih. Mungkin hari ini lama nggak nge-vlog pinggir jalan ya Mi ya. Dan alhamdulillah ya, banyak sekali yang bikin video tuh lanjutkan di kamu. Woi, mantap. Mantap teman-teman, pasukan asik mantap nih sahabat hobi makan. Kita masuk jalan lagi. Tetap terus mencari. Dan depan kita nih ada apa nih Mi? Ah, penjual ini balon. Gimana nantikan bapak nih? Pintaskan dulu, itu lebih dari parkir. Terserah sih, beli mana ya? Yang mana? Tepi pak? Macam-macam. Oh macam-macam. Ada ikan, ada sapi. Pak pinggir ke, ini pinggir jalan nih, agak pinggir ya? Satu ini berapa nih pak? Mana ini? 15. 15.000. Oh 15.000. Emang dari berapa sih harganya? Modal. Enggak. Mau apa? Harga bapak jual nih? 15.000. Semuanya? Yang ini? Iya sama, 15.000. Oh semuanya 15.000? Uh-huh. Nah, abang mau enggak? Mau enggak abang? Ah pilih. Kasih bang, kasih satu. Mau enggak? Mau enggak? Robot? Ambil. Robot? Malu deh. Kasih apa? Tiap hari itu jualan ini pak? Berarti? Keliling. Iya. Laku semua enggak sih biasa nih? Enggak. Enggak kok. Namanya kita dagang lagi rame-rame. Kalau rame alhamdulillah laku. Kadang-kadang sehari juga enggak laku. Sehari enggak laku kadang, Bang? Enggak laku. Kadang sehari bawa 100.000 nyampe enggak sih, Pak? Bisa 200. Bisa enggak dapat. Bisa enggak dapat, tergantung rezeki lah ya. Kadang 50. Kadang 40.000. Kadang enggak laku sama sekali nih si bapaknya kata. Pernah enggak laku sama sekali. Mana hujan? Tapi kalau hujan ya? Lapar. Pak, kalau misalkan ini Evan beli semuanya, berapa sih harganya semua? Maksudnya semua atau semuanya yang itu di sini? Modal. Bukan modal. Evan beli semuanya nih yang bapak jual nih. Kan 15. Kan 15.000 tuh. Ah, coba bapak hitung ada berapa nih? Evan beli semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita beli punya bapaknya semuanya nih. Oh iya dah. Enggak apa-apa, dapat rezeki. Berapa? Berapa Mi? 3 × 15.000. 345.000. Evan beli semua. Berapa lama sih Pak jualan apa sih orang kalau jualan-jualan kayak gini namanya? Balon gas tuh berapa lama sih Pak? Di Pasar Tengah saya disebutnya Mamang Balon. Oh Mamang Balon kok di Pasar Tengah. Tapi sebentar, kalau pagi sampai siang 12 itu kan udah ini saya baru keliling. Baru keliling. Udah berapa lama Pak? Berapa tahun? Saya baru setahun di Pontianak sini. Oh baru setahun di Pontianak. Bukan. Sebelumnya di mana Pak? Jualan apa gitu sebelumnya? Saya boleh dibilang S2. Bapak S2, Masya Allah. Bener Pak? Bapak S2 di mana sih Pak? Lulusan mana sih S2-nya? Hah? S2 di mana sih? Wah, si bapaknya nih ngeluarkan dompet nih. Ya, jam sostek saya dulu. Oh, jam sostek. Suprianto SH MSIH. Kerja di mana dulu, Pak? Saya di... Kenapa jualan ini jadi, Pak, sekarang? Ya, biasalah namanya persaingan kerja. Fitnah di sini, fitnah situ. Udahlah. Bapak jadi kang lah, jadi udahlah. Pusing mikirin dunia gitu loh. Baik saya ini apa adanya damai. Masya Allah, cari kedamaian ya Pak ya. Saya gak cari apalah. Pak jadi dua nih yang keluar nih ya. Totalnya 300 berapa nih? 345.000 ya. Mau tukar kan? Mau tukar? Hah? Mau apa? Ipin? Oh, oh Spiderman. Ah tukar Spiderman. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini Evan bawa semuanya nih Pak, bentar lagi Pak. Kebetulan di kantor tuh ada acara
buka bersama. Ah, jadi Evan bawa semuanya nih, kebetulan nih. Ah, okay. Jadi kasih mereka. Abang nih, dapat dia nih. Evan tadi tuh jalan-jalan, Pak, ceritanya. Lihat Bapak ini kan ngengkol pakai sepeda jualan ini. Udah lah, Evan putar balik. Langsung ini tadi singgahin Bapak itu. Oke, Pak, bungkus semua, Pak. Enggak apa-apa. Evan bawa balik. Boleh di ini. Mami tukang balon. Boleh, Pak. Ini kan satu kakak bersama sama anak panti. Kita kasih ke adik-adiknya aja. Boleh. Bapak berarti baru 1 tahun di Pontianak. Sebelumnya di kota mana sih, Pak? Jakarta. Oh, Jakarta. Bapak asli Jakarta? Iya. Berarti sebelumnya tuh kerja di tempat tadi tuh ya? Manager. Oh, Bapak tuh posisinya dulu HRD manager. Wah, mantap. Suci segala macam enggak. Bapak udah haji nih? Alhamdulillah. Mau ke haji atau sudah haji, Pak? Sudah haji. Alhamdulillah sudah haji nih. Istri anak di mana sih, Pak? Kecelakaan meninggal. Innalillahi. Makanya saya untuk ngilangin semua. Istri dan anak Bapak kecelakaan mi. Meninggal. Iya. Udah lama. Udah lama, Pak. Udah lama. Jadi Bapak sendiri. Makanya saya menghilangin itu, istilahnya trauma-trauma itu udah ngadepin istri nggak ada, terus pekerjaan semua kayak gitu. Jadi ya Evan merinding asli. Merinding Evan, Pak. Ya saya kalau cerita lagi jadi sedih lagi. Merinding Evan, Pak, asli. Iya. Kan istri apa istilahnya ceritanya waktu itu mau ke pasar sama anak boncengan pakai motor. Bapak anak satu, Pak. Baru satu. Remnya blong. Mantap lah itu, istri yang mana. Jadi kecelakaan itu pada saat mau pergi ke pasar, Pak? Pagi-pagi. Udah lama juga, kan? Kejadiannya 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, Pak. Pekerjaan juga, ya udah gitu, lama-lama begitu juga. Mungkin ya, istilahnya cobaan saya lah. Cobaan ya, Pak, ya? Ngilangin semua, kalau begini kan nggak ada yang tahu gitu. Iya, jadi untuk ngilangin suasana itu Bapak ke Pontianak kemudian jualan ini ya. Bapak merantau. Ya. Bapak umurnya berapa sih, Pak, sekarang? Sekarang 54. 54, tapi masih sehat ya? Gitu ya? Masih senyum, ceria gitu ya? Kan istilahnya cuma ya permainan hidup. Permainan hidup. Tapi Sabtu Minggu juga jualan, Pak? Iya. Kalau misalkan teman-teman mau beli punya Bapak nih, jualan tuh dari jalan mana ke mana sih? Oh, Pak. Saya ya ini keliling dari. Oh, keliling. Pasar Dahlia muter ke sini. Pasar Dahlia muter ke sini ya. Ujung sana itu. Kota Baru. Kota Baru. Mutar lagi. Balik. Pokok antara habis jualan sama enggak tuh balik lagi ke rezeki. Gitu aja mutar setiap hari. Setiap hari ya. Pokoknya keluar jam 6, masuk jam 6. Keluar jam 6, pagi masuk jam 6. Pokok sebelum maghrib udah balik ke rumah. Ya. Kakak dapat nih. Kak buat anak ya? Ah, siap. Iya. Senang gak nih, Pak, hari ini dibeli semuanya nih, Pak? Alhamdulillah. Biar cepat pulang. Bapak puasa gak sih? Puasa. Alhamdulillah ya. Saya jalan nih. Beratnya itu biar tetap saya jalanin. Meskipun berat kata Bapak tadi, perjalanannya tetap Bapak jalanin ya. Nyantai aja. Karena semua ada yang udah diatur. Udah Allah yang ngatur ya, Pak ya. Iya. Panggilan sehari-hari siapa, Pak, namanya, Pak? Di sini Mamang Balon. Mamang Balon. Hehehe, mantap. Kalau di Jakarta Pak Haji. Kalau di Jakarta Pak Haji, Masya Allah. Di kantor Pak Haji. Oh, di kantor Pak Haji. Mantap. Masukin ke mobil nih, Mak. Jadi dia yang main ini, anak kecil. Ibu Balon. Masukin mobil. Boleh, Pak. Biar depan masukin ke mobil. Mi, masukin ke dalam mobil. Nah, Mamang Balon nih, Pak Haji nih. Pak Haji masukkan ke dalam nih. Makasih, Pak Haji. Enggak apa, Pak Haji. Aman. Keluar lagi. Wah, habis ya, Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Langsung masukkan Pak Ji. Enggak apa-apa Pak Ji, di sini. Ah, enggak. Nih Pak Ji. Aman Pak Ji. Berarti tinggal bayar Pak Ji. Pak Ji, jadi totalnya 345. Benar. Pak Ji, ini ada 1 juta untuk Pak Ji semua. Untuk Pak Ji semuanya. Dan ada THR buat Pak Ji. 1 juta lagi dari sahabat hobi makan semuanya Pak Ji. Untuk Pak Ji. Rezeki dari Allah. Semoga mereka semua kawan-kawan itu panjang umur. Amin. Amin Pak Ji. Amin Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji. Pak Haji pulang ya, langsungnya habis nih ya. Kalau ada rencana mau beli baju, silakan beli baju Pak Haji. Ataupun mau beli apa Pak Haji ya? Buat lebaran. Pak Haji pamit ya Pak Haji. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Jangan lupa hati-hati di jalan. Assalamualaikum Pak Haji. Bapak itu tuh kan S2. Jadi mau apapun pendidikannya tuh gak usah malu, yang penting cari rezekinya halal, apapun bisa dikerjakan. Gengsi itu nomor sekian harusnya, ya kan? Benar. Nah, yang penting kerja halal, padahal S2 loh Bapak itu. Dan dia datang ke Pontianak tuh karena untuk menghilangkan istilahnya kenangan anak sama istrinya. Kalau di posisi kita sih mungkin berat ya. Tahu mampu atau enggak TV dapat kejadian kayak musibah kayak Bapak itu kan enggak tahu. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Yang tadi kita beli ya. Yang penting teman-teman dapat ambil hikmah dari cerita dan video kali ini, teman-teman ambil hikmahnya. Jangan lupa teman-teman like, komen dan subscribe biar apa. Dan jangan lupa tuh tekan lonceng ya. Makasih buat pasukan asik. Nah, semakin banyak pasukan asik di seluruh Indonesia, semakin insya Allah semakin banyak lah kita untuk bisa berbagi ya sayangnya. Yes. Dan cukup sekian dari video Bang Evan dan Mami Tiwi. Dan jangan lupa teman-teman selalu ikuti video hobi makan ya. Bye.